Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama TC Channel atau kandang Malang ya. Nah, di sini saya akan membuat fermentasi batang pisang ya, teman-teman ya. Batang pisang yang nanti akan saya potong halus, dan juga di sini saya sudah siapkan daun kunyit ya, teman-teman ya. Nah, nanti akan saya fermentasi selama 1 minggu, dan saya selalu setiap hari seperti itu ya, teman-teman, membuat fermentasi dari dedaunan-dedaunan. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, sebagian yang difermentasi, sebagian saya akan berikan langsung ya, teman-teman ya. Kalau diberikan langsung bisa menggunakan air panas ya, diseduh dengan air panas seperti ini. Nah, karena binatang unggas juga sangat dibutuhkan yang namanya makanan penyeimbang ya, teman-teman, makanan penyeimbang atau hijau-hijauan ya, seperti ini. Pertama, untuk mencukupi kebutuhan ternak, yang kedua menekan biaya pakan, karena berternak unggas itu biaya pakannya sangat besar ya, teman-teman ya, sangat besar. Jadi kita harus benar-benar pandai mensiasatinya. Nah, seperti ini, nanti akan saya gunakan produk pabrikan, yaitu E4. Setelah itu saya campur menggunakan bekatul, aking, dan sedikit pur ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini bagus sekali ya, teman-teman, untuk melengkapi kebutuhan entok ya, hijau-hijauan. Bisa daun pepaya, bisa daun pepaya, bisa daun mengkudu, dan juga dedaunan-dedaunan ya, teman-teman. Namun biar lebih enak dan lebih aman, difermentasi terlebih dahulu. Nah, ini batang pisangnya saya potong-potong seperti ini. Oke, jika sudah, kita akan siapkan larutan E4 ya, teman-teman ya. Sebelumnya kita kasih air gula dulu ya. Kita kasih air gula seperti ini. Setelah itu baru E4-nya kita kocok. Kita kasih 1 sloki saja ya, teman-teman, karena ini hanya untuk contoh saja. Jadi fermentasi skala kecil ya, teman-teman ya. Jika skala banyak tentunya akan menggunakan tempat yang besar juga, dan yang dibutuhkan juga banyak ya, seperti ini. Oke, biarkan ini larut. Kita siapkan apa namanya komponen-komponen yang harus dicampurkan ya. Di sini saya kasih apa namanya bekatul ya, teman-teman ya. Saya kasih bekatul. Secukupnya ya, teman-teman ya, bekatulnya secukupnya. Lalu saya kasih karak juga. Saya kasih karak. Dan itu saya akan kasih polar ya, dan saya kasih polar ya, seperti ini. Jika sudah,
kita akan aduk ya, kita akan aduk rata. Lalu E4 yang barusan kita taburkan di sini ya, seperti ini. Nah, ini cara mudah saja ya teman-teman ya, untuk skala kecil ya, skala kecil seperti ini. Ya nggak apa-apa, airnya diminum juga nggak apa-apa sama ternak kita ya, karena sangat bagus sekali. Seperti ini. Ini daun kunyit sangat bagus sekali ya teman-teman ya. Oke, kita aduk lagi sampai benar-benar rata ya. Sampai benar-benar rata. Kita aduk sampai benar-benar rata ya, seperti ini. Disekap minimal 4 hari ya teman-teman ya. Disekap minimal 4 hari. Maka nanti sudah warnanya sudah berubah. Dan ini sudah enggak ada ya, daun-daun kunyitnya ini sudah enggak ada. Oke, jika sudah, kami langsung masukkan di sini ya, tekan biar tidak ada lubang udara ya, tekan sampai benar-benar padat. Nah, sampai benar-benar padat ya. Supaya udaranya tidak masuk ya. Ya, seperti ini. Insya Allah besok saya juga akan memfermentasi keong ya teman-teman ya. Keong akan fermentasi. Nah, untuk binatang yang saya pelihara adalah unggas-unggas lokal ya teman-teman, atau entok-entok lokal ya, seperti ini. Nah, ini bisa untuk sekali makan ya teman-teman ya, untuk sekali makan. Setelah itu kita siapkan tutup ya, seperti ini ya, seperti ini kita ikatnya yang kencang ya teman-teman ya, ikatnya yang kencang, benar-benar kencang ya. Kenceng. Nah, habis ini pakai tali karet ya teman-teman ya, pakai tali karet supaya benar-benar tidak masuk udaranya ya. Nanti biasanya ini akan melembung ya teman-teman, ini akan melembung. Setelah itu kita letakkan di tempat sejuk ya, letakkan di tempat yang sejuk, yang teduh maksud saya, jangan kena matahari ya, seperti ini. Oke teman-teman, itu aja, sangat gampang, mudah dan sederhana cara fermentasi pemberian pakan buat unggas-unggas kita, entok, bebek, ayam dan lain-lain dengan cara fermentasi. Untuk campurannya batang pisang, daun kunyit, E4, gula pasir, bekatul dan aking ya. Oke, jangan lupa videonya di subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.